الشريف بين سيكسه الذي سيسا جفريه أنا أعلي وسأل كل الصراح لنسكليان هدرين هدراء يعني فقد أسكليان لنسمي حظيم لملحن كده اسمه دلم رحمة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم رحمه الله تعالى Allah Ta'ala bersuruh yang dikuatkan akan dia dengan mukjizat yang kharif bagi adat, yakni menyalahi yang melemahkan kuasa manusia. Maknanya akal manusia tak boleh nak fikir sebab dia mencari bagi adat. Dia mencari bagi adat, yakni menyalahi bagi adat. Jadi Allah Ta'ala telah membangkitkan akan seorang rasul yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dan dikuatkan pula dengan mukjizat yang mencari bagi adat. Maknanya kita ni besok tak boleh nak dakwa Allah Taala dah. Kita nak dakwa kata begian tak boleh dah. Sebab Allah Taala dah utuskan seorang rasul dah bagi tahu kat kita macam mana syariat dan mengkhabarkan akan aku bahawasanya bagiku yang maha besar sebutannya. Maknanya Rasulullah dah ceritalah kat kita siapa dia, siapa dia yang maha besar sebutannya, iaitu Tuhan yang amat kuasa lagi aliman. Ini kita dah bahas yang sebelum Ramadan kemarin. Lagi hayyan, Allah Ta'ala yang maha kuasa, Allah Ta'ala yang maha aliman, maha mengetahui. Jadi kalau kita pegang bahawa yang maha alim adalah Allah Ta'ala, maka kita ni ada hak bodoh. Maka alim Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalat. Kamalat ni apa? Iaitu sifat kesempurnaan. Tak ada cedera langsung. Sebab itu subhanallah, maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Allah Ta'ala dia tak kurang. Sebab itu kita sebut tasbih subhanallah, maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Hak yang kurang kita, hak yang tak ada kita, hak yang semua kita. Jadi bila kita pegang macam tu, maka tidak ada unsur sombong dalam diri, tidak ada unsur bongkak dalam diri, dan kita akan merasa rendah diri pada sekian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Duduklah kita kok mana pun, bila kita pegang begitu, kita tahu siapa Allah, siapa kita, insya-Allah kita selamat. Tapi bila kita lupa Allah, bila kita lupa Allah, kita pandang diri kita, waktu tu yang dikeluarkan tu kita lupa Allah. Sebab kita tengok dari kita, itu yang selalu kita terbabas daripada landasan kita, iaitu landasan hamba Allah. Lagi hayyan, Allah Ta'ala di maha hidup. Mutakalliman, menyuruh dan menegah. Allah suruh, Allah tegah. Dan bahawasanya ia amat kuasa atas bahawa diseksa jika aku maksiat akan dia. Kita buat jahat, Allah Ta'ala seksa. Ini janji Allah Ta'ala. Tapi selalunya kita ni ghaflah. Ghaflah dengan sebab apa? Dengan sebab keduniaan yang duduk di sekeliling kita. Ini kita jadi ghaflah. Kita ni asalnya baik. Asal. Keluar-keluar daripada perut mak baik semua. Tapi apabila sempurna nafsu, itu dipanggil akil baligh. Ada akal, sempurna akal, baligh, dia sampai. Sampai ni kata ulama, iaitu baligh sempurna nafsu. Bila kita sampai, bila dia dah baligh, dia sempurna. Empat-empat ni sempurna dah. Dia mula nak cari, nak buat pengabdian. Dia mula ada nafsu kat perempuan. Dia mula nak ada nafsu makan. Dia mula nak ada nafsu amarah. Lepas tu dia datang ibadat, munakahat, muamalat, jinayat. Sampailah.
Masa pada waktu itu, baru dia nak lawan Allah Ta'ala. Dia nak power dia dah sampai. Dia dah sempurna nafsu. Itu dia fikir bukan-bukan. Masa kita belum sempurna nafsu, kita tak teringin nak makan bubur caca ke apa ke, kita tak teringin. Bubur bagi apa, kita ngak. Sekarang ni, kita orang dah sampai nafsu. Itu yang macam-macam untuk mereka tu. Baik. Dan memberi pahala jika aku ta'ah akan dia. Ini Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi pahala jika kita buat ta'at pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi amat mengetahui dengan segala rahsiaku. Allah tahu apa yang duduk dalam hati kita. Allah tahu apa rahsia kita. Lepas itu kita tak boleh nak tipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh nak tipu Allah. Yang tanya akhlas. Tapi Allah pula kita akhlas tak akhlas. Sebab itu Allah tahu apa yang ada dalam hati kita ni. Allah tahu semua, Masya Allah. Sebab itu dengan Allah Ta'ala, kita tak boleh langsung kita nak tipu Allah Ta'ala. Sebab itu apabila ada perasaan khaufan, perasaan takut, itu dalam Quran Allah redha ni pada orang yang takutkan Allah. Radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika liman khashiya rabbah. Orang yang sentiasa takut pada Allah Ta'ala. Takut ini bukan sekadar pada qawli, pada qalbi dia rasa takut, dan pada fa'li dia tunjukkan ketakutan dia. Kita tak nak pada qawli saja. Takut tak Allah, takut. Pada qalbi tak takut. Rasa gerun yang Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum. Gemetar hati dia. Dia rasa takut kat sini. Sebab itu sebahagian ulama, jantung dia ni masya-Allah, degupan dia tak sama macam kita. Ada yang mengatakan bahawa seumpama bunyi air yang mendidih. Orang takut. Tentang anjing nak kecoh kita macam mana, kita punya laju ni jalan, itu orang takut. Maknanya hati dia akan rasa sentiasa Allah awasi dia. Dia rasa takut. Pada ketika itu qalbun dia rasa takut. Qawli dia akan kata ana akhaf Allah. Dan macam mana nak tahu bahawa qalbun dia takut kepada Allah? Maka pada fa'linya beramal salat. Amal salat. Dan bergerak-gerak di dalam fikirku. Dan senya telah menjanjikan dengan kebajikan dan kejahatan, dan menyuruh dengan memegang akan simpulan syarak. Maka jatuh di dalam hatinya pekerjaan itu patut sebenar-benar. Kerana bukan mustahil bagi demikian itu pada akal dengan permulaan telik. Kita ingat pada ketika itu kita kena ingat janji Allah Ta'ala. Janji kebajikan, janji kejahatan. Dan tu kita kena pegang simpulan syarak. Jangan keluar daripada syarak. Udkhulu fi silmi kafa. Masuk semua syarak dia. Daripada sudut ibadat, muamalat, munakahat, jinayah. Betul dalam kitab ni akan datang disebut. Aku heran orang yang meninggalkan, orang yang melakukan satu kewajipan dan meninggalkan satu kewajipan yang lain. Mana dia? Dia buat semayang, tapi riak dia tak jaga. Dia buat semayang, tapi sum'ah dia tak jaga. Sini dia jahat. Lepas itu kata ulama, syaitan ni dia tak pernah lupa kita, tapi kita lupa syaitan. Syaitan mana pernah lupa kita. Dia perhati tengok. Tapi kita lupa syaitan. Walhal orang kalau dalam perang, dia lupa musuh dia, habis. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, inna syaitan lakum aduwwu mubin fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu musuh kamu. Jadi musuh ni sentiasa duk perhati kita. Tiba-tiba kita lupa kat musuh kita, habis. Hati yang jatuh berdebu.
Kita lupa kat musuh kita. Musuh akan serang kita pada bila-bila masa dia akan serang. Sebab alat duduk sentiasa dengan kita, iaitu amarah. Nafsu amarah. Itu kadang tak berjaya. Nalak kita duduk pada zaman mutakhirin ini. Zaman akhir, zaman fitnah. Zaman fitnah iman, fitnah Islam. Semua ada dalam tempat kita ni. Kena jaga-jaga. Kita semua kena jaga-jaga. Maka takut ia atas dirinya tatkala itu dan terkejut bila dia tengok balik. Masya Allah. Rasa-rasa takut bila dia nampak, dia sedar bahawa Allah Ta'ala bersifat sekian. Bila aku buat jahat, Allah azab. Masya Allah. Begini Allah perhati aku. Ini dikatakan hati yang aiqas, hati yang jaga. Kita jangan jadi hati mati. Badan tak mati, nafsu tak mati. Nafsu tak mati. Nafsu nak itu, nafsu nak ini. Tapi hati itu mati kepada Allah Ta'ala. Hati mati pada Allah. Hati ni nak kena jaga sungguh. Kalaulah bagaimana sekalipun, tapi hati kita sesat. Hati yang selalu guru saya dulu dia pesan, dia kata kamu kena jadi bayi sampai mati. Bayi apa? Baby. Dekat bayi tak mati. Nak kena bodoh. Kena jadi baby sampai mati. Baby tawakal dia usik. Baby ni dia qana'ah. Baby ni semua dah tadi. Itu baby. Sebab itu hamba ini Allah kira pada pergantungan. Kita tengok dalam surah Al-Fatihah. Daripada bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, semua cerita pasal Allah. Empat ayat datang, semua cerita pasal Allah, pasal Allah. Supaya kita makrifat dengan Allah. Siapa itu Allah? Allah yang sifat dia begian. Ya Rahman, Ya Rahim. Allah yang bersifat yang sangat cantik pada ikhtiar. Allah yang memerintah besok di yaumul akhirat. Ingat, dunia pun Allah perintah, akhirat pun Allah perintah. Apa tuntutan kerja pada hamba ni, pada kita ni? Betul orang kata Fatihah ni umul kitab. Umul kitab. Maknanya tahu Fatihah, kita dah tak payah dah. Senang dah untuk beramal dengan ayat-ayat yang lain. Tapi tak faham sungguh tentang tuntutan Fatihah, yang itu yang kita langgar semua perkara. Di mana tuntutan bagi hamba? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana tuntutan kita? Yakni pergantungan. Kita dah tahu dah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala itu Masya Allah hebatnya. Pada ketika tuntutan bagi kita kena bergantung kepada zat yang maha hebat. Nak bergantung? Jangan. Makna pergantungan ini kita jadikan Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Sebab Allah memiliki segala-galanya. Allah yang memilikkan. Kita nak fikir apa lagi? Jadi pergantungan kita dengan Allah. Tapi nak dapat pergantungan ni, hak ayat selepas itu apa dia? Lepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, tuntutan doa. Jadi kenapa semua perkara ni kita nak? Sebab kita nak duduk pada tempat siratal ladzina an'amta. Nak duduk situ. Nak duduk tempat nikmat. Bukan nak duduk tempat waladzalim. Itu yang kita duduk minta. Sekarang kita tanya, kita ada tak rasa nikmat itu? Nikmat iman, tak rasa. Nikmat Islam. Manisnya dengan Islam. Manisnya dengan ubudiyah.
manis tak rasa tak kita manis dengan zikrullah? Kita zikir tu rasa manis tak? Kita nak tanya kekuatan kita pada zikrullah. Manis tak kita zikir? Apa rasa zikir? Zikir mengantuk. Itu kat mana? Itu pahit? Tersalah macam mana? Itu pergantungan. Nak cerita buat pergantungan ni, Masya Allah. Pergantungan. Bila kita tak bergantung dengan Allah, pada ketika itu datang syirik. Kita mula bergantung dengan perkara yang pasti, dia jatuh syirik. Ini syirik tak nampak payah. Kata-kata bertuhankan harta, bertuhankan orang, bertuhankan ni. Tuhannya makhluk, Tuhannya harta, Tuhannya ini dia. Sebab pergantungannya itu tidak selesai. Pergantungan yang tidak bersih. Kadang seorang isteri dia bergantung dengan suami dia. Dia lupa bahawa suami dia asbab. Asbab. Lepas tu bila suami dia meninggal, tu macam manalah nak hidup, budak-budak debu dia kata-kata, Pak Hang dah tak ada ni, ni macam mana ni, mak nak hidup, mak tak boleh nak hidup, Pak Hang tak ada, dah lah reta dia tak tinggal. Tu. Jadi sebab apa? Tuhan dia, suami dia. Tapi kalau pergantungan dia dengan Allah, maka Allah Ta'ala dah atur dah setiap kehidupan kita lepas ni nak jadi apa. Lepas ni nak jadi apa? Dalam duk riak 4 bulan nikah lain. Sebab Allah dah atur dah. Allah tu dah atur dah apa akan jadi selepas ni. Maka kita yakinlah dengan Allah. Cuma kita mohon dengan Allah ketentuan yang baik. Dalam perkataan orang Melayu, dia selalu cakap apa? Tiap-tiap yang berlaku pasti ada hikmah. Tapi dia tak beriman. Cakap pandai, dia nak kena pelampang. Tiap-tiap perkara pasti ada hikmah. Maknanya hikmah ni jahat ke baik? Baik. Bila perkara hak berlaku tu pasti ada baik datang dia, kita nak risau lah. Orang mukmin ini walaupun yang datang pada dia buruk, tapi natijah dia baik. Inna ma'al apa dia ayat? Dalam satu kesusahan, dalam satu balak, adanya banyak kebaikan. Kita berimanlah. Ini bab qada dan qadar Allah. Bab qada dan qadar Allah. Tapi bab qada dan qadar Allah inilah banyak orang tak beriman. 5 selesai. Dengan Allah selesai, dengan Rasul, kitab, semua malaikat. Tapi bab qadar-qadar, dia jatuh dengan Allah. Dan selalu kita duk cakap, dapat rantai, Masya Allah. Hilang rantai boleh, ingat Allah. Dapat rantai, ingat Allah. Hilang rantai, boleh. Terima kasih, Ya Allah. Baiklah rantai ni. Boleh? Kat ini? Mampu tak boleh? Maka inilah pertama-tama khatir yang terkejut itu yang menjagakan hamba. Ini khatir yang pertama. Jadi dia terkejut bila dia nampak dia makrifah pada Allah. Dia kenal Allah Ta'ala, Masya Allah. Tatkala itu dia terjaga, dia aifas. Bila terkejut ni dia aifas. Ish. Kenapa aku lalai sangat ni? Aku dah salah ni. Dah salah ni, salah tempat, salah jalan. Pada itu dia terkejut. Itu untung bagi orang dia, Allah Ta'ala bagi hidayah dan taufik. Teramat rugilah bila Allah Ta'ala tak bagi kita hidayah dan taufik. Tak ada lagi khatir kejutan itu. Aikas, hati yang aikas.
hati yang jaga. Jangan sampai hati itu mati. Mati dia tak nampak apa. Pada ketika itu dia akan menyalahkan takdir. Dia tak cakap salah takdir. Macam i'tikad Jabariyah. I'tikad Jabariyah dia kata apa? Pasal apa tak pergi haji, tak sampai suruh. Ini Jabariyah. Ini Jabariyah. Pasal apa tak pergi haji lagi, bang? Tak sampai suruh. Dia salah Allah Ta'ala tak suruh dia. Makan hari-hari sampai seru pula. Ini Jabariyah. Serah. Dia balik ke Allah. Semua Allah. Ini ingat situ. Supaya hati kita aiqas. Hati yang aiqas itu hati yang jaga apabila hati ini sudah bersih. Cuci kita. Dia semua tempat di sini. Nak dapat manis Islam sini. Nak dapat manis ibadah sini. Nak dapat takarub dekat sini. Nak dapat syafa'ah di sini. Nak dapat ru'yah dengan orang yang baik-baik salih. Semua di sini. Dia bukan di sini. Dia tak ada sini. Sini dia akan muqabalah apabila sini selesai. Kalau sini tak selesai, yang sini dia jadi macam budaya saja. Orang Arab pakai jubah, kita pun pakai jubah. Jadi, tapi kalau hak sini selesai, pasal apa buat? Atas dasar cinta aku pada Allah dan Rasul. Di sini dia jadi sunnah. Tapi kalau tak, dia akan jadi macam orang Arab. Apa itu? Ini yang susah. Ayah nak pegang sungguh-sungguh Islam bagi jaga hati. Zikir lebih kuat sikit. Zikir lebih kuat. Tahlil la ilaha illallah. Paling kurang sehari 300. Pagi-pagi israfal kena buh 300. Jangan 3,000 nanti jadi wali derai. 300 tu. Pagi isyafah habis 300. Tasbih 300. Selawat 300. Habis dulu pagi. Habis dulu. Tahlil habis 300. Jangan roti canai habis 3 keping. Yang tu dulu pagi dia roti canai 3 keping. Habis dulu. Bila kita habis benda tu, tengok hidup kita pada hari tu insya-Allah. Insya-Allah. Jangan sibuk dengan urusan selain daripada hak kita dengan Allah. Kadang-kadang kita kacau hak Allah. Kacau hak Allah, kita pening dalam masalah rezeki. Sebab rezeki ni hak Allah. Hak kita ni apa? Buat. Selalu-selalu kita pening kat tu. Nak kacau hak Allah Ta'ala. Itu hak Allah, kita janganlah kacau. Jangan kacau. Itu kita tak yakin dengan Allah Ta'ala. Yang kacau, usaha pergi Jadi usaha itu tidak memberi bah. Kuliah kita dulu. Usaha ikhtiar wajib, tapi usaha ikhtiar tidak memberi bekas. Nak pegang situ sungguh. Bukan cakap pegang sungguh. Pegang sungguh. Usaha ikhtiar wajib, tapi usaha ikhtiar tidak memberi bekas. Pegang situ sungguh-sungguh. Dengan tak pegang, bila tak pegang hati tu jadi payah, dia rosak. Susah. Pegang dulu. Jangan risau Risau apa masalah tak rezeki. Pandai Allah Ta'ala nak bubuh kok mana kita ni. Pagi ni nak makan apa? Jangan risau. Ni besok nak makan apa yang besok? Bodoh tu, besok hidup pun tak tahu lagi dah fikir nak makan apa. Bodoh tu. Tunggu besok hidup lah baru fikir. Ni duk pening kepala opong nak masak apa abang. Kemarin dah nasi lemak dia kata pagi. Ini adik si lemak mi goreng, si lemak di canai. Rasa cemui lah. Nak makan apa, jom kita fikir sama-sama. Bodoh, tidak lah. Manusia ni dia fikir barang ni Allah ni sampai besok tahu dah. Kita nak fikir. Jangan
Jangan fikir barang yang Allah Ta'ala dah tetapkan atas kita. Jadi benda yang dah tetap, kita duduk pening sakit kepala. Tak selesai benda. Bila kita pegang ahli sunnah wal jamaah, insyaAllah. Mak ayah ni pun kadang-kadang dia hantar anak dia pergi sekolah. Aku nak anak aku 30 juzuk. Bila anak dia tak boleh pergi sampai 30 juzuk, dia akan salahnya. Itulah sekolah. Allah kalau kata tak nak, tak nak. Bukan semua orang yang mengaji alim. Tak. Bukan semua orang yang alim berkat. Nampak? Itu dia. Dia ingat situ. Itu kita kena takut dengan perancangan Allah. Ayat ni selalu baca kan? Makaru wa makarallah. Ini orang panggil ayat. Ayat apa? Kita jadi fitnah pula. Dia ayat tu dia tak lepas pun dia. Makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ayat tu dia ulang. Dah tahu dah perancangan Allah. Faham? Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita selesai habat tu, hati kita tenang, insya Allah. Tenang, insya Allah. Insya Allah. Tenang. Khatir yang terkejut itu yang menjagakan hamba dan mendatangkan hujah akan dia. Jadi bila datang, kita tahu siapa Allah Ta'ala. Ada terkejut dan datangkan hujah. Pada ketika itu timbul, wah, aku kena buat, aku mesti ibadah. Sebab Allah Ta'ala dah begini-begini, Allah perhati aku, Allah bagi makan ke aku, Allah bagi hidup ke aku. Datang hujah dan memutuskan daripadanya uzur. Dia lawan, lawan nafsu dia. Dia putuskan daripada uzur dia. Yang tu kita tengok. Masya Allah. Sampai Nabi Ayub AS, walaupun dia sakit, dia tetap ingat kepada Allah. Payah nak duduk tempat. Payah nak duduk tempat tu. Kita selalu, kita akan rasa cukup dengan akhirat. Tetapi kita tak rasa cukup dengan dunia. Dengan dunia semua orang tak rasa cukup, tapi dengan akhirat cukuplah tu. Semayang dua rakaat cukuplah, zikir 100 dah lah, tasbih lepas semayang 33, subhanallah 33, takbir 33 cukuplah. Kita bolehlah masuk syurga dengan Nabi Muhammad. Syurga dengan Nabi Muhammad. Haji Mak Perik Buntak mu boleh dapat masuk tak? Pelik pun. Kalau tak, takkan sahabat dulu semayang Nabi sampai bengkak. Nabi semayang sampai bengkak kaki. Takkan sahabat dulu semayang sampai teruk. Takkan Sayyidina Umar sampai pukul badannya. Sebab takarut dengan Allah Ta'ala, muhasabah diri. Takkan sampai macam tu. Kenapakah perkara itu berlaku? Saya fikir berharap sangat dengan rahmat Allah Ta'ala. Nabi jangan cakap lah, kata dasar kasih. Maka kita petikan, kita sayang tak Allah Ta'ala? Saya selalu tanya, aku sayang tak Allah? Sebab Allah sangat sayang kat aku. Dan tuan-tuan tak pun lah. Macam saya, macam Ustaz Jafri duduk buka solahnya. Ustaz Jafri tak pun lah, duduk tengah pekan, aku duduk tengah hutan. Kenapa kan orang nampak semua? Aku sekolah aku duduk tengah hutan, tak siapa nampak. Tapi Allah Ta'ala tu bodoh. Siapa berani cakap Allah bodoh? Bagi lima jari. Allah tak bodoh. Duduklah kat mana pun. Tu kadang-kadang kita rasa lah, Cina ni, Cina hak niaga ni, tauhid lebih kuat pada kita. Restoran dalam hutan penuh orang.
Kita niaga buka restoran lautan. Boleh ke? Boleh ke? Ada orang ke? Kita kena kata. Kita tauhid kena kena pegang suruh. Allah Ta'ala tu tak bodoh. Tak bodoh. Tak bodoh Allah Ta'ala. Kita tahu tak? Kita menyuruh ke mana pun. Tetap ada rezeki. Sebab itu dalam kitab ni, dalam kitab Minhaj ni disebut perkara hak, perkara hak yang menghalang seseorang dalam mendekat diri kepada Allah selain daripada aqabah bawa'iz tu, dia ada satu lagi apa dia, iaitu rezeki ni menghalang dia untuk dia dapat buat ibadat. Selalu macam ni. Ni macam mana besok ni kalau aku ikut agama, macam mana, macam mana besok masalah anak-anak, masalah isteri, macam mana ustaz ni, macam mana ni. Dia tak yakin dengan Allah. Kena bagi yakin sungguh lah. Ngaji agama kena bagi yakin sungguh. Sekarang dia masuk peringkat tak yakin. Sekolah Hafiz sekarang ni dia masuk SPM. Dia kata tak ada SPM payah. Nampak? Ini Al-Quran dalam ni pun tak yakin dengan Allah. Tanya Ustaz Yaakob, Ustaz Yaakob pakai SPM kalau nak mengajar ni, ni mahat dia dapat izin. Yaakob ceramah penuh. Sebulan 40 kali, aku pun 20 kali. Pakai SPM lah nak ajar macam-macam. Mana tak pakai SPM. SPM dulu hak kita mengaji tak pakai pun. Tak pakai. Tak cerita pasal sains lah. Tak cerita pasal ganda kuasa dua mana dia. Tak cerita SPM hak kita lalu, UPSR hak kita lalu. Apa SPR, apa SPR AM lah. Itu pergi dua rasuah. Tak pakai. Tanya Ustaz Jafri, tak pakai. Kita duk buang masa 10 tahun. Tapi itu orang duk itikad. Tak ada SPM, susah. Sebab Tuhan ni jadi qadariyah. Jadi qadariyah. Sikit dia terbalik, jadi qadariyah. Sikit dia terbalik, dia jadi jabari. Jabariyah. Nak yakin sungguh lah dengan Allah Ta'ala. Yakin. Tapi kalau orang tanya, boleh tak mengaji SPM, Zat? Boleh. Tapi jangan pegang dengan SPM. Jangan pegang dengan syahadah. Tak kira lah apa-apa syahadah pun. Jangan pegang dengan syahadah. Sebab syahadah tidak memberi bekas. Yang memberi bekas adalah Allah. Syahadah sekadar usul dan ikhtiar. Itu sekadar usul ikhtiar kan? Tetapi syahadah tidak memberi bekas. Kena pegang itu. Sebab kita takut kita bergantung dengan makhluk. Kita bergantung dengan usaha dan ikhtiar. Ini dia kena buang. Nak kena buang. Itu dia. Yang kemarin cerita di mana? Di lunas kot. Saya nak pergi haji tahun 93. Duit tak ada. Anak 3 orang. Bini seorang. 5 orang kan. Nak pergi haji. Duit tak ada usah. Kawan ajak lah. Dia bagi masa 3 minggu. Dua minggu kena serah duit semua. Tapi hari-hari tu mimpi kat poh. Allah, riak. Tanya Tok Guru, Tok Guru nak buat macam mana ni? Tok Guru kata, semayang. Dengan Tok Guru ni kalau kita tanya apa-apa, jangan tanya nak buat berapa. Mampu. Kita silap mai. Nak buat berapa rekaat tu, oh, dia kata bubuh satu malam 100 dia kata. Aku tak punya saya, aku tanya. Kita pun buat, kena buat juga. Bayangkan seminggu, 7 hari selepas pada tu ramai rumah. Ustaz saya ni, dia kata dia jumpa ni Ustaz Nizam. Masa tu tak, baru mengajar kuliah masjid tu 3-4 tempat. Saya kata, iya lah. Saya dengar cerita kata Ustaz nak pergi Mekah lagi. Ni ada duit ni sikit. Sikit tak sikit lah. Dulu tahun 90, 15 ribu. Besar. Bagi kita, 15 ribu.
teriak lah. Kawan bagi 2 minggu, Allah bagi 1 minggu. Kata nak yakin dengan Allah. Tapi kalau katalah pada ilmu Allah Ta'ala kita tak ada, ketentuan tu tak ada, usahlah kat mana pun tetap taat. Maka tak ni perjalanan dia, ni dia, ni dia lepas ni jauh nak. Tak ada. Kalau ada, ada. Jangan risau. Macam lepas ni, ketentuan ada makan, tak ada makan. Tak ada balik. Jangan duk fikir ada makan, tak ada makan. Kadang-kadang orang duk ngaji tu, ustaz pun dia fikir, dia tujuk kadang-kadang. Dia ada makan, tak ada makan. Ada makan. Bukan payah sangat. Ada makan, makan. Tak ada makan, bak. Bukan payah sangat, payah. So, dia jadi satu. Siapalah tak ada makan. Dia kata, aku main jauh. Dia tak bagi makan. Dan memang ketentuan tak ada makan. Awak masjid tak pergi makan, pergi makan kat kedai makan. Jangan pergi makan kat kedai pomen, tu bodoh namanya. Bayang dia, bila nafsu ni dia jadi, dia takkan selesai. Dia akan cari asbab macam mana nak jatuh pada kemaksiatan. Tapi apabila pergantungan usul dia duduk sini, dia bawa kepada fiqh dia, dia bawa kepada tasawuf, dia selesai. Selesai. Sebab dia kata, aku ni dah Allah tentu semua. Cuma ikhtiar kena ada. Kita masuk buat puji tengok. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah ada bagi kita. Dia masuk bagi kita lah. Ha. Bila tak ada, hak atas kita tu tak ada. Ha. Walaupun orang puji kita, makhluk puji makhluk, tetap hakikatnya kepada Allah. Jadi kita, orang puji kita, kita nak kembang siapa? Ha. Sebab kita ingat bahawa hak yang ada pada aku tu hak Allah. Kan? Ha. Baik. Tiba orang puji Ustaz Nizam, orang kata, seramah, sedap. Hak bagi sedap ni aku ke Allah Ta'ala? Allah Ta'ala. Jadi kita nak kembang lah. Kita tak usah. Pandai Allah pula bawa. Nak uji iman kita. Dalam pada duduk-duduk buat baik, tiba-tiba datang sifat kat situ. Dia sahujuk. Habis. Nampak. Bila kita pegang sungguh-sungguh, insyaAllah tak ada apa pun. Nak fikir. Guna ni untuk agama. Jangan guna akal fikiran untuk dunia. Ha. Jangan guna akal fikiran untuk dunia. Guna akal fikiran kita untuk agama. Buat dunia barang yang telah siap. Barang yang telah siap, jangan nak fikir. Ha. Lepas ni nak nikah dengan siapa? Tak pergi ya. Ha. Tak payah pergi. Macam hari ni Ustaz Jafri, isteri dua. Ha, saya satu. Saya jangan duk fikir. Baru ni budak umur 22 tahun. Sokak diri nak jadi isteri nombor 2. Orang kata gila budak ni. Bayar anak aku nombor 2. Ha. Kalau 34 tahun matching lah sikit. 22 tahun gila apa dia ni. Merayak, merayak ni orang. Agak-agak lah. Itu umur 46 tahun. Ha. Kalau 26 tahun, patutlah. Ha. 46. Angkat bapak dia. Tak-tak, mak lah. Dan, baik. Itu dia. Nak kena fikir tak? Tak payah fikir eh. Orang lelaki tak payah fikir, nak gaduh kahwin 2, kahwin 3, jangan fikir. Sebab benda dah si, asyik. Orang perempuan pun jangan fikir eh. Lagi lelaki aku kahwin 2, menikah 2, menikah 3, 4, jangan fikir. Sebab benda dah si, asyik. Kalau dah ada dalam ketuan Allah, teriaklah sampai keluar mata darah sekalipun. Mengumpat tak menangis macam tu.
Air mata taubat dia tu tak macam tu. Laki dia nak nikah lain, dia punya teriak lah, Allah macam nak masuk dalam neraka. Seminggu tak berhenti. Ini iman dia teruk lah. Ingat orang perempuan yang nak fikir pasal selalu itu orang perempuan nak mesej. Dia mesej saya pun, saya tolong Ustaz, suami saya nak nikah bagi lembut hati. Kita nak buat macam mana? Tak boleh, nak doa tak boleh. Takut melawan ketentuan Allah. Kalau lembut hati suami tak semayang, tak apa. Kan? Sebab itu dah ada dalam perintah. Tak jalan dah tengah hari, pukul 11 cerita kahwin, orang lelaki dia segar. Bubur cerita pasal perempuan. Dan menggerakkan, masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, sayyidina Muhammad. Dan menggerak-gerakkan akan hamba pada ketika itu. Dan membalik-balikkan akan dia pada ketika itu datang. Datang gerak nak buat ibadah. Dan pada ketika itu dia jadi nak buat tak buat, dia akan melawan. Dua keadaan. Dan tidak tinggal baginya ketetapan. Dan menelik ia akan jalan kelepasan dan tempat aman. Pada ketika itu dia tengok lama tidak, insyaAllah. Ini sekarang aku buat ni, insyaAllah. Ini dia. Mana tempat aman dia? Dia itu akhirah. Bisa aku senang kat sana. MasyaAllah. Baitul takarub ila Allah ni kena penting. Jangan-jangan tinggal benda ni. Itu kita lihat sekarang akhir zaman, perkara masalah mendekatkan diri dengan orang ramai orang nak tinggal. Aurat, azkar, segala azkar-azkar. Sebab itu orang dulu kekuatan dia dengan zikrullah. Saya selalu duduk pesan jangan tinggal. Kekuatan kita, kekuatan seseorang itu adalah dengan zikrullah. Sebab itu kalau kita tengok dulu-dulu, tak ada satu terburuk pun yang tak ada aurat. Kita mengaji, guru-guru kita semua ada aurat. Dan dia istiqamah dengan aurat masing-masing. Tak adalah satu tok guru pun yang tidak ada aurat. Sebab itu, apabila tok guru ni dia ada aurat dia, dia ada azkar dia, kalam dia, kita dengar lain. Jadi sebab tu, kita ni kalau kita ada aurat, kita ada azkar, insyaAllah kekuatan pertolongan Allah Ta'ala, kita bukan tak jatuh, tapi jatuh tu cepat-cepat kita boleh bangun. Kita tahu yang ni salah dah, aku salah dah ni. Cepat-cepat kita akan bangun. InsyaAllah kita berhenti setakat tu. Daripada barang yang jatuh dalam hati, tempat aman, tempat yang jatuh dalam hati, kita sebut kan? Kita berkhatir semangat ya. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat kekuatan zahir batin. Zahir batin dapat kekuatan. Itu kekuatan, saya ulang lagi sekali, bila aurat atau berzikir ini adalah senjata bagi orang mukmin. Begitu kata Syekh Husain Nasir Ali Muhammad Ta'ali Mas'ud. Dia kata InsyaAllah nak dekat, nak berjalan kepada Allah Ta'ala, nak dekat kepada Allah, kata satu kena taubat. Yang kedua mesti ada kenderaan. Kenderaan ni khimmah. Khimmah yang tinggi di dalam nak dekatkan diri kepada Allah. Kalau tak ada khimmah yang tinggi, tak boleh. Dan yang ketiga ni kena ada senjata. Senjata ni lah wirid-wirid dia. Wirid, zikir, ni jangan lepas ni. Wirid, zikir, sekurang-kurangnya amalkan wirid harian Maghazali. Hari ni zikir apa hari ni? Wirid Maghazali. Habis. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Orang dengar nak masuk tempat kita pun takut.
Kalau JK pencuri tak pernah masuk. Ini asyik JK khaw tak ada adik. Alif bata sa jib ha. Dia tak masuk dal. Sampai mati tak masuk dal. Ya. Tu. JK khaw. Malah sungguh. Kalau suami elok ajak isteri sekali. Saya dalam amalan, saya tak pernah tinggal ke isteri saya. Dalam amalan. Dalam amalan. Dalam makan, tinggal. Dan dalam makan, kerja untuk tinggal dia juga. Tapi dalam amalan, jaranglah saya tinggal ke isteri saya. Isteri dengan anak-anak. Baik itu kena buat. Bagi kat dia, ini kena beramal ni. Bila dia dengan kita sama-sama naik, dia tentang cuba beramal ni. Kadang-kadang kita yang beramal, dia tak beramal, jadi dia tak boleh ikut kita. Pada kita itu kata, siapa itu aku tak mendengarkan. Kan? Jadi sebab dia tak sama-sama naik, bagi sama-sama naik, dia pun beramal macam itu. Contoh kalau kita ajak dia beramal selawat nariah, dia pun amal selawat nariah. Kita beramal dengan apa itu selawat barakatul makiyah. Dia pun suruh baca barakatul makiyah juga. Kalau kita beramal lamatul aurat, dia pun suruh baca lamatul aurat. Jangan kata kita buat dia tak buat. Dia sama-sama buat. Jadi ke amalan. Kita meratik, dia pun meratik belakang. Macam ni. Baru dia seronok. Kalau tak, tak boleh. Kita dah meratik, dia tak meratik. Kita meratik, pegang tasbih. Dia dah sambil pegang tasbih. Dia dah pegang telefon. Puasa. Dah habis-habis. Kalau pegang tasbih. Betul. Saya seru sekali lagi. Yang ni jangan tinggal dalam poketnya. Kerana dia adalah asbab untuk kita ingat Allah. Jangan tinggal ni. Minta tolong, jangan tinggal. Sebab ini asbab kita ingat Allah. Orang kata, ustaz, pakai biji tasbih ni bid'ah. Memang bid'ah. Sebab Nabi tak pakai biji tapi maqam aku bukan maqam Nabi Muhammad. Tak sampai. Nabi Muhammad dia pakai jari. Kita tak sampai makam. Makam macam ni. Ada jari, kita tak zikir. Kita wasak. Ini laju. Tak tengok. Tak tengok skrin. Dia tahu mana. Enter mana, A mana, C mana. Dia tahu semua. Nak buat ikon senyum macam mana. Dia tahu semua. Tangan ni ada mata ni. Kita tengok mata dia pandang kotlin ni hebat lah. Ya hebat lah budak-budak sekarang. Bukan budak je, orang tua nak mati pun hebat lah. Tengok dalam paket dia ada tasbih. Tak ada tasbih. Lepas tu lalai. Bila lalai, hati kita kosong. Bila hati kita rosak, pada ketika itu banyak perkara-perkara tidak baik, dia akan masuk dalam unsur tu. Dia masuk sini, bila hati itu lalai, ada kena jaga dia. Jadi dia seru. InsyaAllah, balik pada ni, cari benda ni, boleh pakai. Sekurang-kurangnya, dia ada dalam diri kita. Dalam duk buri-buri, kita pun masuk tangan, ish, dah sebit. Zikir. Dalam kereta, zikir. Dia pernah kata zikir. Ustaz, kalau jalan kat pasar boleh tak zikir? Boleh. Nanti orang kata, orang kata tak apa, jangan Allah kata. Orang kata ni, selagi dia tak bisu mulut dia, selagi tu dia akan cakap. Kalau tak nak, orang kata duduk je kalangan orang-orang bisu. Dia tak cakap. Dia diam. Dia takkan cakap. Takkan dengar ni telinga ni. Sebab itu kita biar fikir apa Allah kata, jangan fikir apa orang kata.
apa orang kata? Zikir lah. Zikir. Takkan habis. InsyaAllah kita akan rasa nikmat dia. Macam mana kita hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke apa pun, kita akan dekat dengan Allah. Kita akan cari Allah. Baik, Allah alam bisawab. 11-10 minit. Kalau ada yang tak betul, bolehlah tegur. Nah, sebab saya ni bukan pandai. Di macam Ustaz Jafri, kita tengok saya tak betul dalam kisarah. Saya Yaakob Yusra, alhamdulillah, Ustaz Syarqawi dia dah depan tu. Depan kita, kalau tak betul, jadi tolong tegur Ustaz, harus Ustaz Syarah ni tak betul. Jadi kita pakai berbetul sama-sama insyaAllah. InsyaAllah Ustaz ni Syarah ni dah hampir-hampir kat kadian ni. Ini tak boleh ni Ustaz, ada ni kan. Kena beritahu, ini tak betul. InsyaAllah kita pergi sama-sama. Sebab saya bukan orang alim. Saya tak mengaji macam Ustaz Jafri, saya tak mengaji macam Ustaz Yaakob Yusra, saya tak mengaji macam Ustaz Syarqawi. Kita pun masa tu Batan Jumriah tu tak habis. Ustaz Yaakob ni mengaji hebat masyaAllah. Pasal Alfiah habis tu, Ustaz Syarqawi tu. Saya mengaji Batan Jumriah tu sampai Babul Iqraf Alamatul Iqraf duduk-duduk dekat tu. Dulu masa duduk mengaji tu, kawan-kawan duduk kata kita masa duduk lah, duduk mengaji, bukan duduk mengaji, masa duduk dulu di Makkah Mukarramah dulu, kawan-kawan duduk panggil kita Ustaz. Ustaz tapi Mekah pun dia orang duduk panggil kita Ustaz. Jadi orang tanya dia tu pasal apa panggil Ustaz. Ana duduk cek dia Batan Jumriah tak habis. Tak tahu lah, dia pun kata semua tak tahu pasal orang panggil dia Ustaz. Jadi kita pun tak tahu lah pasal apa orang panggil aku Ustaz. Aku pun Batan Jumriah tak habis, Alfiah pun tak pernah mengaji. Jadi tak pandai. Tapi ada sebab doa orang ramai tu, Masya Allah, nasib baik aku tak jadi penyamun. Bujur orang panggil kita Ustaz, kita jangan malu orang panggil Ustaz. Tiba orang panggil Ustaz Syah, panggil Alhamdulillah. Janganlah panggil Ustaz, panggil YB kata. Orang lain bodoh lah tu. Elok lah orang panggil kita Ustaz. Kan lakop ni dia lakop yang gelaran yang baik. Panggil kita Ustaz, Ustaz. Bila tu ada satu doa kita. Alhamdulillah, panggil kita Ustaz. Kalau di masa semua Ustaz ni saya kata kalau di masa orang lelaki semua Ustaz panggil. Semua Ustaz di masa. Kalau kita jumpa pelajar-pelajar Allah, Assalamualaikum Ustaz. Semua Ustaz. Alhamdulillah, balik-balik jadi Ustaz semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, doa bagi sesama insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اجعل هذا الجمع لنا مرحوم وتفرق من بعده تفرقا معصوما. يا الله berkatkanlah majlis pengajian kami ya Allah. Jadikanlah pengajian kami pengajian demi pengajian ini, dapat kami beramal dengan ilmu apa yang kami ambil dan apa yang kau berikan atas kami ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah pengajian ini kami ya Allah supaya kami jadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatkanlah madrasah Mahdarul Faizin ini ya Allah. Berkatkanlah orang yang hadir di mahad ini ya Allah. Berkatkanlah orang yang membantu madrasah mahad ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada siapa-siapa yang ingin menzalimi akan mahad ini ya Allah, maka kau susahkan mereka dan kau tutupkanlah jalan-jalan fitnah dan kezaliman itu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, letakkan kami dalam golongan hamba yang engkau kasih ya Zal Jalali wal Ikram. Kuatkanlah iman kami dan yakin kami ya Allah. Kuatkan iman kami dan yakin kami ya Allah. Pelihara kami daripada mensyirikkan engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, segala masalah kami kau selesaikanlah. Ya Allah, segala hajat kami kau kabulkanlah. Ya Allah, pimpinlah kami ya Allah daripada
segala kesesatan, ya Hayyu ya Qayyum, jangan kau sesatkan kami, ya Zaljalali wal Ikram. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as Samawati wal Ard. Kami serahkan segala-galanya pada Engkau, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khairan katira, jazakumullah khairan katira kepada Al-Fadhil Ustaz Yaqub Yusra dan Fadhil Tuan Guru Syama Rizam atas penyampaian kuliah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Macam mana saya nak ajak pada minggu lepas kempen ajak sahabat dan insyaAllah kita yang main ni minggu depan kita ajak seorang. Seorang, target seorang je kan. Kita buat MLM akhirat kan. Kalau kita fikir tak cukup yang dunia ni, dunia tu tak cukup saja. Ada online MLM tu nak pergi ramai kan. Jadi ada online akhirat tu pun kita nak pergi ramai juga insyaAllah. Mana tahu dalam kita duk ajak-ajak tu, orang tu sikit hari lebih baik daripada kita. Kita tak tahu Allah Ma'alam. Dan lebih faham akan ilmu tu lebih daripada kita. Kita mengambil manfaat daripada mereka tu insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad. Dan tuan-tuan yang hadir pada minggu hadapan, insyaAllah kami akan hadiahkan kepada tuan-tuan seorang satu tasbih. InsyaAllah. Ini seorang satu tasbih. Nah? Buat-buat kita buat bekal apa ni zikir kita tu insyaAllah. Minggu depan. Jadi yang dulu tu belum peringat. Kita boleh siap-siap untuk kita edarkan nanti insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Dan tuan-tuan, minggu hadapan, Al-Fadhil, Ustaz Masalli ala Sayyidina Muhammad. Siapa? Minggu depan? Minggu depan? Ustaz Wadi. InsyaAllah minggu depan Ustaz Wadi Anwar. Bersama dengan Ustaz Wadi Anwar. InsyaAllah lah. Kula Duha. Di kempen. InsyaAllah. Jadi cukup sekarang itu untuk pagi ini. Mari kita sama-sama tangguh majlis kita pada pagi ini dengan baca tasbih kafarat dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.